Tecno telah meluncurkan Tecno Spark Go 2024 yang merupakan smartphone budget untuk pasar India lebih dulu. Walaupun menyandang nama entry level smartphone, perangkat ini secara unik punya fitur dynamic port display dan layar dengan refresh rate 90Hz. Dilansir dari laman Phone Arena, Tecno Spark Go 2024 hadir dengan layar 6,56 inci, dot display dengan fitur dynamic port yang mirip seperti dynamic island pada iPhone. Uniknya, tampilan awalnya tetap terbentuk dot seperti smartphone kelas mid atau premium masa kini, tapi pengguna bisa bentangkan atau dot tersebut menjadi dynamic port untuk dipakai sebagai notifikasi berbagai jenis aplikasi atau status smartphone. Berbicara dapur bajunya, Tecno Spark Go 2024 mengusung chipset Uni SoC T606 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan storage internal hingga 128GB yang masih bisa ditambah lagi menggunakan microSD. Untuk OS-nya, ponsel ini menggunakan HiOS 13 berbasis Android 13 Go. Sementara untuk kamera, perangkat mengusung sensor kamera utama 13MP dengan dual LED flash dan lensa AI sebagai sensor keduanya, disertai kamera selfie 8MP yang juga ada dual LED flash. Kelengkapan lainnya pada ponsel ini termasuk dual 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, dan kapasitas baterai 5000 mAh dengan daya charging 10W. Tecno Spark Go 2024 sendiri dijual di India dengan kisaran harga 1,4 jutaan. Belum diketahui secara pasti apakah ponsel ini nantinya akan rilis juga untuk Indonesia secara resmi atau tidak. Kita nantikan saja. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi HP terbaik dari Gadget nih.